Setelah itu kita diamkan ya dengan diamkan hasilnya tenang. Guys, berikan dulu. Tidak apa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau nggak subscribe, retak ginjal kalian. Di mana mau ditaruh nanti? Ini. Jadi mejanya nggak tinggi, Bang. Jadi dia pendek, jadi meja ini nanti. Maksudnya? Iya, jadi meja, kaki meja. Oh, jadi ada meja di atasnya gitu kan. Nanti mejanya itu pendek aja. Apanya itu, ini kan. Ada pecah-pecahan kaca nggak, Bang? Ada. Ada pemotong keramik nggak? Hah? Keramik, Bang. Kita taruh di pinggir nih, Bang. Apa? Emang bisa? Keramik 60 ada? Ada. Potong bang 2 biji bang, 10 cm bang, taruh sini bang. Nggak bisa bang kalau kaca. Nggak bisa. Apanya nggak bisa? Kalau motong kaca ini nggak bisa. Nggak, pakai potong gerenda ada? Hah? Kita Keren. Potong. Keramik yang kita buat, kita bentuk. Oh keramik? Oh bukan ini. Keramik 60 ada? Ya bang? Nggak dilepas itu nanti? Hah? Nggak dilepas? Nggak. Kunci dia supaya nggak. Ya nanti setelah itu nggak dilepas? Nggak. Waduh. Biar di sini dia. Untuk buku dia, Bang. Nanti waktu mau dirapiin, kita bungkus. Jadi guys, karena kaca kita kehabisan, untuk pulang aja kita pakai keramik yang ukuran 60 kali. Kita potong 7 cm ya. Oke. Kalau bermanfaat ditiru, kalau enggak ya udah enggak apa-apa, pakai kaca aja, Bu. Yang jelas biji ndado do. Nah, tapi pakai media ini juga bagus kok. Rekomendasi juga buatannya di bottom banyak timba nih kali ini. Mas, jos pokoknya jos. Jadi ini dia ditempatkan sini nanti. Ya seperti sini. Wah, itu pakai limbah potongan keramik. Nah, ini gunanya untuk percantik. Kedua, untuk tulangan supaya tidak terjadi tekanan air, jadi dia yang nahan. Oke. Ada penekanan air. Keren banget, bro.
potongan dalam pala ya. Yang rapi luar. Sebetulnya pinggir balik-balik bal, biar nggak kenain tangan bal. Enggak lah, nggak apa-apa. Nanti asal ini. Bukan kebersihan ya. Nah, itu bukan adalah sebagian dari mendatangkan duit. Nah, ini rencananya untuk ikan cama ya. Oh, ada tomat. Kalau mau ngejarnya, ini ada rahanya, sudah sengaja.